Oke guys, kita kedatangan tamu spesial kita, marilah kita sambut Mas Kawe. Monggo, silakan duduk, silakan duduk. Dari mana? Mau kemana? Wah, capek bro. Capek? Cari subscriber ini. Waduh, capek. Duduk dulu, monggo. Pegunungan. Monggo, silakan duduk. Ini kita kasih pemahaman sesembahan untuk karak beliau. Mau tidak, ini baru buka segel ini. Apa nih? SS spesial sambal. Nah ini kita edisi lebaran ya, ini masih Sprite. Nah ini moga-moga mau pakai es. Duh, lalu ganti mau apa? Mau es apa kopi? Es. Ini ngeprok dulu dong. Coba, ngeprak dulu, ini Mas Teguh ini mau membuatkan es. Masih gak esnya? Masih. Oh, beli tadi? Kemarin. Oh, yang kemarin tuh? Yang kemarin tuh. Pakai teko atau gelas masing-masing aja? Gelas masing-masing aja. Ditaruh anu apa? Mas Pak yang gelas di situ dia aja. Kita akan membuat es guys. Harusnya beli satu lagi aja biar. Siapa? Mau beli kipas yang belum sempet-sempet ya. Nggak usah. Ntar bawa aja dari Jogja. Oh. Jangan. Ini guys, kita akan review. Kita akan nge-review guys. Oke guys, kok bingkong. Nah guys, Salah. Apa? Oh, kan kan berdasarkan curhatan. Iya. Ya, oke guys, jadi pada video kali ini kita akan ngobrol santai karena beliau akan pulang. Jadi kita akan mengulik agenda yang akan pulang kemana dulu dia lakukan selama perjalanan pulang nanti. Mau beliau saiki dia. Oh iya. Apa? Beliau. Dan kali ini kita sekaligus akan mencoba berapa ciki-ciki yang didapatkan dari THR. Yeah. THR lebaran. Jadi ini kita mendapatkan THR. Maksud THR wujudnya ini? Butter cookies. Yo enggak. Oh di. Yo ono iki ono. Terus ada Fanta guys, walaupun tidak dapat sponsor dan lain sebagainya. Rokok mungkin kita jog dulu. Jog ya. Ini higienis nggak apa-apa. Berkukur-kukur kan. Nunggu harap nyuwe dewe. Nyuwe dewe tiaw. Oke yuk. Pintas plong, jadi akan kayak nek bir bro. Waduh, ini ganti nih kalau bayangin. Rasanya. Terus kita cok dulu. Ini penangkal mas. Waduh. Ini bro. Si bro. Ini. Waduh. Ini lo. Langsung. Wah. Raiso. Raiso. Tetap mangap pun ini. Langsung. Kudune iku adem sarine ya. Kita review coklat ini. Kamplong nih. Gimana? Coba. Bisa. Hmm.
rasa coklat. Iya. Aduh, kendaraan tapi. Nanti gue kira mulai ceritanya. Tanggal mau likur. Tapi dua hari ke depan. Tapi kan tetap balik remeh-remeh waktu. Iya lah, dalam rangka apa mulai? Anu, kangen buat gua. Nah, terus sekarang nilai gue, ngomongin maratua gue kan jalannya kan banjir. Sedangkan aku kan ngerti informasi soko BNPB, terus konco-konco liane ono kuwi bagian penanggulangan bencana. Langgon kuwi termasuk wilayah sing kerendem banjir, Bu. Ya. Berarti akan potensi. Berpotensi seperti itu, berpotensi banjir kebanjiran. Terus pengen lili ing omah, dirimu khawatir juga. Ganti dah, jarang ni. Demak Wedung. Di Wedung gue, bagian pesisir cerah pantai. Iku kok, anu apa jeneng sing? Alah, nak ngomong apa ni? Apa cerah sing banjir wingi iku? Nek cerah lagi, enggak terlalu cerah. Cuman, apa ya? Mungkin delalae durung kerendem wae, durung wayahe. Tapi bakalane mungkin. Nek menurut statistik datane gitu. Tapi orang banjir lagi durung. Sudah kering jalan. Kan akses transportasi terputus kali. Lah kuwi aku malah ngerti. Wingi kae iki terputus. Cuman kan saiki wis mulai kering meneh. Jadi rada surut, kemungkinan wis bisa dilewati, gak terlalu mubeng lah. Terus gak hutan nih? Gak hutan kan orang ngerti tau. Ngaku nih gini. Ya maksudnya komunikasi nih kono lho. Nek komunikasi ora tau ngerti ya. Soal hutan kan orang, ratekon hutan orang. Ya mesti taruhin keadaannya, biar kondisi kono lho. Nek soko berita wae, kuwi soko pusat kota alun-alun berarti kan, alun-alun Demak, kayak wis keren dem banjir deh, bisa ngulangi bisa. Alun-alun Demak. Masjid Agung ya? Masjid Agung kelam. Ora kelam loh bro, kasian bu. Yo paling berapa? Ya? Macam bang. Iya setengah meter lah. Kan lumayan ya sih so. Bro. Setengah meter. Bisa berenang kan? Ini orang tekan anu tempat gunsul lagi. Kemungkinan lantai ora. Ini orang tekan orang tekan dengan lantai. Lantai ngarepan iyo. Tapi nek jero sing dhuwur ora. Kone Raden Fatah kaya ora. Tunggu anu. Tapi aku ya ngerti yo sing didayani lah aku lihat ya. Bisa. Bisa wis. Bisa wis. Duwe anu ya. Pengen bisnis kono. Apa jaring lah. Padahal yang kono kan cerah laut ya. Otomatis wakil merasa perluan ngeduk terus cari lah kuih kesempatan dinggo wong sing pengen bakar-bakar tapi beri kan gimana mas? Gak ada, gak buka mas itu terus beri gimana? Soalnya di warung pinggiran gitu kasih tinggal becak gak beli aja gak apa-apa gampang join aja nah ini masih ada sebuah cang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, sini. Oh enggak, in frame. Kita tuh belum pernah lo in frame bertiga tuh. Sekali-kali emang dicari orang kan gua. Memperingati beliau mau pulang nih lo. Kita harus in frame. Pulang kemana? Pulangnya. Loh, gua dulu. Kayak gue di sini nanti nontonin kali. Enggak nge-tag dulu, sorry. Enggak, kenapa enggak mau in frame? Enggak mau. Videomu tuh naik terus. Kan kita mau anu belum digaji jangan masuk. Wah iku bro perjanjiannya kayak biye pas aku apa jenenge MOU nya kayak gitu ini pas aku apa cair dia itu
tak tawani milio mas tak sisan kan aku tukoke oleh-oleh manung omah terus milio mas sisan gak mau gak usah tak pesut pertanyaan gue kan ping telu mas milio enggak yakin mas gue mas ping limo ini orang pesut oh yang lo ikut tuh ngerteni bro duit gak ya gak bohong gimana itu. Tadi guys ceritanya channel YouTube saya Mr. Kisian Sapinya itu sudah pecah telur. Alhamdulillah. Jadi mudah. Ya ini bisa menjadi kekuatan kita untuk membangun YouTube. Bacil ini. Tapi masih jalan. Masih jalan. Di klik OK. Oke. Menit berapa? 8. Untuk membangun channel yang kecil ini menjadi channel yang mungkin bisa bertahan di era gempuran dunia ini. Waduh. Macam seperti politik saja. Iya. Seperti itu. Tapi nanti aku tiga antaranya bingung. Dari YouTube, dari apa konten sih? Yang Mister Presio tetap di YouTube perayaan. Apa bro? Sing perayaan apa? Pecah telur. Oh iya. Biar apa kita? Ya nanti akan kita bahas di konten selanjutnya setelah ini. Jadi kita mau ngobrol santai dulu. Nah itu sebagai apa? Apa ya? Euforia? Bukan. Seremonial? Bukan. Peringatan. Sebagai iki iklan. Oh iklan. Iklan. Oh iya. Terus spill lengkapnya di konten selanjutnya kita akan review gaji YouTube gaji semua noise tapi rapa apa lo kadangnya kan nggak setiap orang itu kan bermain YouTube tapi bisa menghasilkan ya. Tapi kan itu kan prestasi sendiri betul yang harus kita syukuri ya. Dan kita seberapapun itu kan masih bisa tetap cair lagi us untuk kebanggaan masya Allah ya kak pokoknya gue nih konsisten cair bentro labanan u apa wih ngerti bentro labanan ngerti nah, memancing juga memancing bro jutaan bro jutaan subscribernya 9 juta iya murah ya 2 juta lu mendingan nge-explore dulu oh anu ding nek viewernya ding viewernya tekan sumunu-munu viewernya 100-200 ribu mas Bin. Iya, juta kadang bro ada yang iya, juta iya 2 juta, 1 juta iki yuk apa sing saiki konten rame pun malah ini hutan misal survei nulis video saat itu mesti 100 nih sing pingin aku lama 100 view saya ingin laman tau global short video masih kita 100 view ini lumayan wih short pada short nah sing video durasi panjang yang paling second cuma bangun, dia bangun channel ini pirang tahun ya nah, bangun channel aku bisa nganti monet itu ya mungkin setahun kali kan aku 2020 suwe ya pak itu suwe suwe tahunan berarti hitungannya berarti cair ramai empat tikur iki lah yo terus tahu orang buah tikur tikur yo wis patang tahun tuh pak ya patang tahun Mei aku tahun kayak aku Mei patang tahun Maret ayo Mei patang tahun bodol betul lo kapan? Juni, Juli orang puluh betul iya Juni, Juli iya Juni, Juli iku. Terus ya dasarnya kan gak terlalu iki ya pengen anu jadi you know lho berarti grup waktu itu rasanya gak naik upload video itu seneng lho tapi ada masanya aja gak bosan misalnya kayak ditonton kayak langsung down kayak pengen kayak segera mengejar view dan pengen mengejar monetisasi ya. Terus akhirnya naik turun semangat ya itu sebenarnya sih marah kayak kacau tuh nek
menurutku misalnya YouTube itu dijadikan awalnya dijadikan hobi, tapi hobi sing sing sambil dilakukan ya setiap hari itu. Oh, iya. Iku malah kan kayak rasanya gak terasa tiba-tiba kita sampai di suatu tempat yang nyaman. Dan tempat ya, mungkin suatu masa. Kan. Suatu masa. Bukan soal waktu bro. Soal waktu. Tapi ya, ya kembali masing-masing ini. Misalnya si viewer akeh, si nonton akeh, mereka dalam merencanakan membangun YouTube-nya seperti apa ya? Kita kan nggak tahu. Iya. Apakah memang benar-benar serius untuk membangun atau mereka hanya hobi atau seperti apa? Tapi ya mungkin serius membangun gitu. Bisa serius membangun. Serius membangun yang mereka tidak terpaku pada view. Artinya yeah, mereka produktif terus dan memberikan konten-konten terbaik gitu. Oh, jadi kayak kebiasaan kita makan. Makan itu kan tanpa harus perlu di apa ya, kasih reward ya yang lain, tapi kan pada akhirnya yang merasakan kan kita sendiri. Kayak kebutuhan lah kan ya, bisa jadi membuat konten ya kayak kebutuhan biasa wae. Nanti efeknya ke depan seperti apa ya itu gambling. Iya, soalnya YouTube kan untuk merasakan hasil yang mungkin dikatakan besar kan prosesnya lama. Berarti kecuali kalau memang sudah punya brand apa ya, branding sendiri. Ya itu kan kita punya branding sendiri kan ya, juga bangunnya. Ya. Ya, artinya kita memulai. Maksudku biar teman-teman nih gini loh, kan ada yang pengen langsung jadi kayak Raffi Ahmad, jadi Corbusier dan lain-lain, itu kan mereka kan sudah punya branding sebelum dia bermain YouTube. Yeah. Nah, maksudku mulai dari awal lagi ya, enggak langsung seperti itu, yeah, mulai merangkak kan, mulai yeah, dari merangkak dari bawah, terus ya kalau beruntung ya naik, kalau tidak beruntung ya tetap kayak Yosan, coba lagi, ale-ale bro, Yosan itu main karet. Iya. Soalnya ya, kita yang bukan apa-apa yang tidak dikenal di dunia entertainment kan peran medianya kan ya, kompetitif, keras sekali kompetitif. Artinya kan peran kreativitas ya, kreativitas peran saran kalau misalkan pengen konten yang viewernya banyak tuh sebenarnya gampang kita ya, bikin konten yang apa ya, out of the box. Maksudnya kamu harus siap dibully. Nah, biasanya itu gampang viral. Cuman itu saran yang buruk. Karena kreativitas. Sebenernya misalnya, tak potong. Kan kamu ngomong gampang. Subuh. Pertanyaanku, konten apa sih iso gawe caramu boom? Nah, kan gua mau ngomong gampang kan, artinya gua yeah, bisa membuat hal itu terwujud. Iya, yeah, tawuran dan berani. Maksudnya sih gampang, real dan bisa melakukannya. Bisa, cuman kan aku nggak mau bro. Nah, maksudnya sih mau, artinya. Lah, yang nggak bisa, makanya ini kan saran yang buruk. Iya, sing iso, apa? Sing iso. Kan ada kata gampang di situ. Iya, aku gampangnya maksudku dari datanya memang orang Indonesia itu penikmat sesuatu yang lain, maksudnya yang minor. Nah, di luar hal itu, misalnya kata masing, kan kategori itu kan masih gak masuk list untuk masuk di kontenmu kan, walaupun ya asal analisis itu bisa terjadi dan boom. Nah, tak balik mana pertanyaannya, yo di kata gampang kira-kira konten apa selain yang judi berani ditangkap nggak iso ya, sing berani lah mak ya kira iso no yo mak logika kamu nong sing salah hi oh rai aku kan tapan sing berani sing kira-kira sing mungkin sing berani bisa, sing mungkin wela sing kira-kira no aku kurang baik bro soalnya yo sing
baiklah yus ngawur lah sing mak pletik oh pergi prank mungkin ya prank berarti anu ini soalnya siap tak tunggu ya lo kok tak tunggu ya kalau ki salah lagi salah pencernaan nih lo lah iya toh soalnya gini bro kan di samping apa Indonesia itu penikmat misalnya ini enek kasus kecelakaan atau pembunuhan lalu kan korban-korban itu ki penonton terbanyak itu Indonesia paling puncak coba kan woy kan gue mau ngomong ya ngomong buju wah ngapa iya ngomong entah ngapa kawe ki sego goreng apa uyahe uyahe kakean sekilo terus aku malah video ini aku ini duwe celah bro duwe celah soalnya ngene misalnya kamera tersembunyi ngono ta ya kuwi maksudnya berarti privasi ya terus nek misalnya sego goreng terus kasih dan kuwi maksudnya membubajarkan yo rasa akeh-akeh tetep membubajarkan yo sing ora mubazir wis sing kaya lha apa ndang aku iso yang ngelih celah apa mas kasih tip buat komandan ngeprank selingkuh yang membuat burung kata selingkuh sih raiso ini nanti ku anu wei duit hilang ayo jongkut lah kan wes pernah hilang bro aku neng kini kehilangan duit utang juta lah serius neng omah itu siapa yang jebuk kurang ngerti ojo aja sing apa ya serius mas serius apa mas kalau aku nanti di luar nalar ngeprank anu tok gedeni hotelnya bujuku kagetan jantungan malah ya apa-apa kan ngeprengnya oh iya masa wajar lo bujuku lah iya sopo adimu adikku iso iya nah ini ntar juga prank yang di pojok ah tapi adikku ya podo iya iya lah gue podo jalanannya situ jantungnya wong beda-beda emang pernah aku naik kakak ini lemah wongnya ya apa-apa mas awakmu aja sesuatu tak prank ya mana ya silahkan dipikirkan malah gak mikir dewe piye pada akhirnya yang bisa membuat boom channel tapi ya ini menurutku ya itu sih proses mau maksudnya apa sih bakal jadi pasar di YouTube dulu orang ini kan cuma kan objektif kan siapa aku kan bisa melakukan itu caranku, nih misal pengen booming ya hal seperti itu. Cuman itu saran yang buruk benar. Iya. Orang gua aku, nih gua aku kan berarti subjektif dong. Iya, pasti kita subjektif aja. Kita kan bukan bukan orang yang sudah berhasil. Kita ini mengurut untuk diri sendiri nek, aja. Nih saran tinggal gue aja tinggal. Nih sing gue aja tinggal. Mending saran edukasi. Edukasi itu jangkanya panjang banget. Nanti itu kan sifat dari pendidikan itu kan berkembang. Nah, perkembangan itu bisa dijadikan dasar bahwa ketika tahun di mungkin 2030 atau 2035 itu akan ditonton ulang. Iya. Yo, ya kan edukasi, Pak. Itu kan tak saranku gue. Untuk highlight ramai. Iya. Berarti kita membahas untuk yang kita baik. Lah iya, edukasi. Oh, berarti Ya, ini ngomong, apa ngono? Aku bisa jawab nih, Bu. Iya, siap. Bu, kan sesuatu yang baik toh. Tentang apa? Berarti pelajaran. Pelajaran bisa. Ngajar bisa. Terus topiknya tentang apa? Bahasa Inggris. Enggak selalu bahasa Inggris. Pengetahuan umum bisa, pengetahuan eksak ya bisa. Misalnya matematika. Berarti mau fokus nih kuno. Pengenku gitu sebenarnya. Cuman aku kurang tim juga. Tapi sejauh ini dulu kontenmu kan tidak mengarah ke situ. Memang
aku kan belum berniat untuk membuat konten itu. Kontennya kan wujudnya kan dokumenter, dokumentasi. Jadi mengarah ke situ dong. Iya, pengenku seterusnya. Gitu. Pengenku gitu. Apa awalan? Cuman sampai hari ini kan belum menemukan tim yang secara khusus tinggal menseriusi hal tersebut. Gak mengalami suangnya pak. Gak wetir. Misalnya ngene weh, wingi kae lah. Alebe kan gawe ini kan kuis pengetahuan umumnya. Seberapa amburadul itu? Ya sebenarnya wis mlaku. Lah iya. Planningnya. Lah berarti kan aku harus punya tim khusus yang memang bener-bener serius kan. Oh, sing memikirkan itu ya. Iya. Ya nek maksudku kan aku kan ibaratnya gitu kan. Berarti kan jadi nek YouTube kan mainnya nang film ya. Nah, berarti yoe secara konsep dan agenda sebenarnya enggak harus ada tor, enggak harus ada. Iya, enggak. Aku maksudku secara konsep apa secara berarti gambaran iki wong yang bahas apa melas udes dadakan tel ngono kan. Enggak masalah, berarti yo guru kau keri nungguin kok yuk konten sesu sini oke berangkat ngono barat ini yuk sing bibi kan nangan cuman kan kadang biasanya sing ngajak konten beraku kan dia orang se tiba-tiba ngeplan jadwal apa mingguan pengharian konten ini hari apa enggak sing upload kan ya aku bahkan aku ngerti itu edit pura atau nih hashtag pura nah itu penting sebenarnya cuman kan karena aku terkendala waktu sih balik meneh sing wingi-wingi kuwi adalah dokumentasi iya bukan untuk menghasilkan memang itu ya iya. Kecuali kalau memang menghasilkan kuwi tetap lah serius sih yuk kembali lagi pak nah YouTube itu butuh proses yang panjang. Iya. Untuk mendapatkan hasil sing mungkin katakan untuk kita bertahan satu. Iya. Tahun. Iya benar. Tapi kan aku nggak punya determinasi untuk sampai kepada situ loh. Ya. Di titik itu loh. Aku nggak punya determinasi itu. Determinasi loh. Apa ya semangat untuk itu loh. Tapi kan aku cuman pengen mengabadikan momen ketika aku di Pangkalan Bun di perantauan kan seperti siap. Itu dan pada akhirnya besok bisa ditonton ulang siap. Daripada aku membuang-buang waktu untuk ngobrol tapi nggak ada dokumentasinya nggak apa salahnya untuk mendokumentasikan kan itu nah ini kan kembali nesing gue caramu pengen dulu bukti apa oh iya kan wes rili wes terjawab nah terus baby lah iya ya wis aku mau pengen oh iya enak tenang dan ini loh aku gini model pikiranku ya tak jelas nih sedih iya jadi aku tidak akan mempercayai sesuatu hal ketika hal itu belum pernah saya lihat belum pernah saya pelajari secara empiris iya empiris ngerti kan iya nah terus data-datanya juga harus jelas iya model pikiranku mau sampai dino iki aku karo setan gue gak percaya karena belum pernah mengonangi melihat secara langsung hal tersebut termasuk ya iki mau ayo iya iya apa enggak sih berarti kan aku harus ada validasi kan wis tak validasi nah terus bagaimana respon dia enggak selalu mengarah aku terus kepengen ngono ya enggak juga iya. Tapi kan terus hal itu jadi bukan motivasi sih bukan trigger pengetahuan baruku tentang hal di YouTube ya. Bahwa neo iki lho enek orang yang di sampingku iki cair beneran mungkin suatu saat aku juga akan menseriusi nah. Tapi kan itu hal yang mungkin ya. Lah kemungkinan itu enggak bisa dari 100% ya. Cuman ada mungkinnya soalnya aku ini kan sebenarnya semangat dari YouTube bahkan seko aku kenal YouTube seko rong-rong puluh terus aku dari YouTube terus ngerti wong-wong sih berarti berhasil seko YouTube setiap circle ku dimanapun itu mesti tak omong kita tentang YouTube walaupun aku ngurung anu ya
urung berhasil urung sepenuhnya. Kowe wis sok ahli gitu ngono lho. Padahal belum ngono kan. Dan sampai teman-teman ini tertarik nih YouTube ya, nih berawal ya tertarik. Terus yang pas aku kenal karo si Dery Pecelele ya, dia kan dia kali channel. Tapi yo mung sebatas apa ya? Berarti kayak semangat tai ayam. Angkat neng awal neng bariku melompong. Iya kecing. Nah, ayo. Ya aku sebenarnya sing tak sayangkan nih aku. Berarti kan nek jan emang semangat tenan ibaratnya aku kan wis nglempar tadi semangat gue ya. Misalnya ibarat dilempar semangat si podo keinginan yang sama ya aku jadi melu semangat tuh dan punya keseriusan untuk di YouTube loh. Tapi karena sejauh ini aku nglempar kok yogur kayak semangat kayak ayam gitu kan terlek ite jadi aku baru melompem nah yuk gak sepenuhnya melompem artinya duh, aku berarti awakmu kena trigger iku malah trigger apa ya kuwi mau awakmu semangat di awal yo gak aku tetep gawe cuman gak sing menggebu ngono lho artinya yo apa kok iso ngurang ngono yo karena telah bekerja terus yo karena view. Berarti kan memang dari natural loh, maksudnya dan natural ya. Apa ya? Dari keadaan lah, keadaan yang memaksa kita untuk mendelay. Aku yang ini karo Mas Teguh itu kan lewat caranya apa Mas? Masak-masak. Nah, pokoknya setiap masa-masa di kontennya. Nah, ini bisa talent bersih sama Fauzan. Si Fauzan, Agit, Mas Teguh. Nah, aku kan kuwesal tau. Terus dasarnya kegiatan pelatihan juga gak tau itu apa ini. Jadi pas momen itu rasa orang kepikiran itu. Jadi ya wis kayak waduh pas wis rampung lagi kayak wah ini gak di konten ya wangun ya. Kadang kan kita membuat konten butuh energi tau pak. Ada ya? Orang, aku mah rono. Ame PS. Oh. Kenal aku, aku lihat siapa tahu ni. Merah nama. Cek, tinggal ya. Ya. Pamit cek. Okay guys, sekian konten kita kali ini. Mohon maaf tidak. Maaf, cukup tidak. Waktunya. Cukup waktunya dan mungkin konten beliau akan delay. Waktu yang akan datang. Itu saja, jika ada banyak kurang dan salah kami mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe dan tonton terus dan jangan lupa komen di bawah sana. See you guys. Itu tak kesek toh. Oh, yes.